Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, kembali lagi untuk topik seterusnya iaitu pullback dengan CB1. Kita dah selesai membuat satu video tentang pullback without CB. Apa bezanya dengan pullback dengan CB dengan pullback tanpa CB? Okey, dia macam ni. Kadang-kadang kita melihat ada pergerakan market yang naik dan turun dan dia naik dengan laju, right? Dia naik dengan laju. Biasalah, ini kan ada satu berlaku pullback dan naik dengan laju. Right, di hujung sini dia buat satu penurunan yang agak sharp lah, yang agak sharp. Nah, ini kita define sebagai pullback tanpa CB1. Dia berbeza dengan kalau kita melihat ada satu pergerakan begini dan juga membuat satu lagi kenaikan. Tetapi di hujung sini dia buat satu bentuk new high yang kecil yang anda kena perhatikan. Okey, dia buat begini dengan dia buat begini, ada beza kan? So yang ini dinamakan dengan nama pullback tanpa CB1. Yang ini dinamakan dengan nama pullback dengan CB1. Okey. Maksud kata bila kita jumpa begini, macam mana kita tahu dia pullback? Sebab kalau kita katakan ini adalah di H1. Alright. So kemungkinan di time frame yang lebih besar kita akan dapat melihat something yang like this lah. Dia akan jadi naik dan juga jatuhan ini agak tajam. Maksud kata ini di H4. Ya, ini di H4. Jadinya pergerakan turun di bahagian sini banyak didominasi oleh H1 yang ada CB1-nya di sini. CB1-nya di sini. Tetapi untuk H4 ini berubah, dia wajib membuka CB1-nya sendiri which is di area sini. So whatever yang turun di H4 without CB1. Sebab CB1-nya ada di sini. Tetapi whatever yang turun di H1 adalah dengan CB1. So di sini menjadi without CB1. Tapi yang ini ada CB1. Pasal di sini sudah ada CB1. So kita akan mengambil pendekatan berhati-hati untuk melihat kepada TP1, TP2. Okay. Dengan perkadaran di CB1 H4 ini juga, kalaulah dia ingin berubah maka dia pun wajib pecah. So sehingga selagi yang CB1 H4 ini tidak berubah, ini di H1 hanyalah sekadar pullback sahaja. Alright, so pullback dengan CB1 kena lihat di time frame besar apa yang dia buat. Kalau di time frame besar tak ada CB, maka yang berlaku adalah sekadar pullback dan juga trend hanya di smaller time frame. Kalau kita tengok di bigger time frame, ya, saya kata kita berada di okay, now kita lihat di sini exactly the same, kan? Now kalau kita lihat di GUH4 ini, kita tahu the only apa ni, pintu yang ada iaitu di halangan yang ada di atas sini. Maksud kata in order to go down, CB1 atau pintu ini, base ini wajib dipecahkan. Ini untuk H4. So pergerakan ini dah turun awal. Nah, yang menurunkan ini adalah di time frame H1. So kita dapat lihat di sini di H1 tu sudah ada pergerakan turun. Di kawasan sini sudah pun berlaku break CB1 kot. Yes, di sini sudah berlaku break CB1. Nah, kalau kita lihat di area sini ada tak? Oh, tidak ya. Tidak ada. Hanya di kawasan sini saja. So, ini adalah CB1 di H4. Ini CB1 di H1. So, kita kena tahu yang manakah. Kalau kita lihat kata, okey, aku nak tengok lagi. Yang ini ni siapa bagi turun. Tengok di 15 minit. So, masuk kata di sini adalah yang 15 minit. So, based pada sini kita lihat bagaimana market memecahkan setiap CB1 itu untuk bergerak lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh.
Sini CB1 15, ini H1, ini H4. Sekarang dia tertahan di H4. Kalau H4 pecah, bermaksud apa? Bermaksud perjalanan akan jadi lebih lebih lanjut, lebih jauh. So, berhati-hati bila kita membuat pergerakan dengan CB1, makanya kita mengambil pendekatan melihat bigger time frame. Let's say kata, saya berada dekat H1. Okay, now. Saya duduk dekat H1, mana nak tengok ni? Somewhere di area mana ya? Di area di mana tak apa. Alright, katakan saya berada di area sini lah. Alright, kita melihat satu penurunan. Dan saya tahu the only yang boleh menyebabkan market ini jatuh adalah di area sini. Wajib berlaku pemecahan. Ini adalah di time frame. Di time frame H4. Okay, no. Sorry, di time frame H1 lah. Oh, dia ada gap lah. Susah nak menggambarkan sesuatu yang ada gap ni sebab dia candlenya hilang. Saya cari yang yang senang untuk dilihat lah. Alright. Begini ya. Ini ada satu rintangan di sini dan di sini saya melihat market ini turun. Alright. Nah, yang turun itu hanyalah berkisar kepada H1 saja. Ini dia. So, ini di H4, ini di H1. Alright. So, kita akan mengambil kita akan mengambil ukuran. Selanjutnya kita akan pergi kepada 161 dan kita lihat di sini apakah ini ada pintu. Yes, pintu ini adalah pintu di H4. So, selagi mana H4 ni tidak break, pemasok whatever yang turun, let's pull back untuk go more up. Okay. So, begitulah untuk kita melihat situasinya. Alright. Pullback dengan CB, pullback tanpa CB. Ini pullback tanpa CB, ini pullback tanpa CB. So, pullback dengan CB, dia berlaku ada CB yang break. Tapi bigger time frame, tak ada CB yang break. So, whatever yang berlaku hanya sekadar pullback regardless dengan pintu di time frame di pasar. So, kalau kata yang ini dah pecah, dan saya kata ini pun pecah. So, ini adalah CB1 di time frame yang lebih besar lah. Ini adalah di H4 lah. Alright, ini adalah di H4. So, kalau yang ini pun pecah, maksud kata apa? Maksud kata dua-dua time frame ni selari lah. Alright, di H4 ada pintu, di H1 pun memang dah ada pintu, pecah lagi pintu kedua. So, kita tunggu untuk market buat pullback lah. Untuk pullback. Sekarang ni bukan pullback lagi lah. Ini dah jadi trend lah. Pasal apa? Dah buka pintu lah. So, buat satu pullback dan kita akan tunggu dia turun. So, di sini kita akan melihat market naik juga. Dan akan menyebabkan penurunan. Okay. So, dua time frame ni selalu kena ada. Satu, you kena ada dua time frame. Satu ke atas, satu ke bawah satu. Yang atas, lihat ada pintu, tak ada pintu. Yang current time frame, you tengok juga ada pintu, tak ada pintu. Kalau dua-dua sama ada, memang cantik. Kalau salah satu tak ada, memang agak berhati-hatilah. Alright, itu saja. Kita akan kembali lagi nanti dengan topik yang baru. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.